What's up basketball fans, balik bareng gue Ruki Padilla. Dan kali ini gue ada game Hales lagi nih, dari semifinal ke Jordan untuk kelompok umur 18 tahun. Pertandingannya antara Indonesia Muda melawan KABC. Jadi kemarin Indonesia Muda berhasil memenangkan pertandingan dan mereka akhirnya lolos ke final untuk menghadapi Gading Muda. Dan kemarin pemain yang paling impresif menurut gue jelas adalah nomor 11, yaitu Aldi Zatru, gak salah namanya. Jadi ini anak, man, he has some swag, man. Jadi lu sebelum dia masuk lapangan, lu udah tahu kok anak ini tuh jago basket gitu. Dan tingginya juga bagus banget, gak salah 190 cm. Jadi potensinya tinggi banget. Cocok banget untuk main shooting guard. Dia tembakannya kemarin juga bagus banget. Dan dia juga bisa ngedrive dan juga dia bisa set up his teammates. So, man, Aldi Zatru ini menurut gue sih a complete player. So, semoga dia bisa terus berkembang jadi pemain yang lebih bagus lagi nanti. Dan IM sendiri pun menurut gue dia mainnya team play banget sih. Jadi solid banget team playnya, sehingga mereka kemarin juga main defense-nya sama-sama bagus. Sering banget bikin turnover lawannya. So that's why I think IM kemarin bisa mengalahkan KABC. Sedangkan dari KABC sendiri kemarin yang main yang bagus seperti biasa duetnya mereka, Bagir dan juga Haritz, itu main-mainnya enak banget sih dilihat. Gue udah ngikutin mereka mungkin 2 minggu terakhir ini sih, selalu enjoy banget nonton kedua pemain ini. Kalau gitu guys, langsung aja kita ke hal sih. Jangan lupa untuk like, jangan lupa juga untuk komen, and don't forget to subscribe. Thank you guys for watching. Oh, yeah.
Thank you.